بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jumat Masjid Salahuddin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tidak pernah mengira kalau anaknya nanti akan mencela, akan meminta kepada Allah taala untuk mengazabnya dua kali. Banyak orang tidak mengira bahwa anaknya yang selama ini hidup bersama dia, dia kasih makan, rupanya nanti pada hari kiamat anak itu akan menjadi musuh bebuyutannya. Secara umum Allah Ta'ala menjelaskan hal ini ma'asyiral muslimin dalam surat Al-Ahzab 67-68. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Ini umum ma'asyiral muslimin, pada setiap atasan dan bawahan, termasuk di sini orang tua dengan anak. Waqalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, kami sekarang masuk neraka gara-gara apa? Inna ata'na sadatana, karena kami dulu mentaati pemimpin pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Percuma, tinggal penyesalan. Cuma mereka enggak terimanya adalah berikan orang-orang yang menjadikan kami tersesat azab dua kali. Rabbana atihim dhi'faini minal adab, ya Allah berikan kepada mereka adab dua kali, wal anhum laknan kabira, dan laknatilah mereka dengan laknat yang besar. Yang semakna dengan ayat ini ma'asyiral muslimin terdapat pada surat At-Takwir, bukan surat Abasa. Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah, pada hari datang perkara yang sangat memekikkan telinga, hari kiamat. Apa yang terjadi pada hari itu ma'asyiral muslimin? Yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari itu masing-masing orang lari terbirit-birit dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu masing-masing orang memiliki kesibukan yang menyibukkannya. Orang
tidak akan berbuat zalim kecuali kepada orang yang dia kenal, ma'asyiral muslimin. Makanya mereka-mereka yang berbuat zalim kepada orang-orang terdekatnya lari terbirit-birit biar gak dituntut. Yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari ketika seseorang lari terbirit-birit dari saudaranya. Saudaranya mati, punya banyak anak. Rupanya dia sebagai paman mengambil semua harta saudaranya, gak diberikan kepada keponakannya. Khawatir dituntut lari. Itulah makna yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih, lari juga dari ibu dan bapaknya. Mungkin dia memiliki bapak yang kafir, memiliki bapak yang abangan, gak ngerti agama, tapi gak pernah dia nasihat, tidak pernah diajak kepada jalan yang benar sehingga bapaknya masuk neraka nuntut. Demikian pula ibunya, yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih, juga lari terbirit-birit dari istri dan anak-anaknya. Betapa banyak dari kita ma'asyiral muslimin, istri kita keluar tanpa berjilbab, istri kita keluar sembarangan bertemu dengan laki-laki, istri kita keluar tidak tahu kita apa yang dia lakukan. Demikian pula dengan anak kita, gak kita perhatikan sudah benar enggak sholatnya, sudah benar enggak wudhunya, bagaimana ngajinya, bagaimana akidahnya. Kita gak pernah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang menjadikan semua orang lari terbirit-birit karena khawatir dituntut, kenapa kamu dulu gak melakukan ini kepada kami, kenapa kamu gak menasihati kami dan lain sebagainya. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan kita semua dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tentunya di antara keutamaan laki-laki, mereka senantiasa menghadiri Jumatan ma'asyiral muslimin, sehingga minimal paling tidak sepekan sekali mereka mendengarkan nasihat. Ketika wanita, kalau suaminya gak ngasih nasihat, siapa yang ngasih nasihat ma'asyiral muslimin? Kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pemberian terbaik seorang ayah, pemberian terbaik seorang laki-laki kepada keluarganya agar adalah bagaimana agar dia menyelamatkan mereka semua dari api neraka. Perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menghindarkan mereka dari api neraka ma'asyiral muslimin? Caranya dengan senantiasa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Setiap larangan Allah, kita berkata kepada mereka jangan lakukan ini. Setiap ada perintah Allah, ini kerjakan. Kalau tidak, kita nanti dituntut Allah subhanahu wa ta'ala sebelum mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum ra'in, setiap orang dari kalian adalah pemimpin, penggembala. Wa kullukum mas'ulun, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, an ra'iyatih, dari apa yang dia pimpin, dari apa yang dia gembalakan. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, perintah dan larangan dalam Islam sangat banyak. Tidak cukup disebutkan dalam khutbah yang hanya beberapa menit ini ma'asyiral muslimin. Ini adalah salah satu contoh anak yang tidak dididik oleh orang tuanya ma'asyiral muslimin. Mestinya orang tua ngasih tahu ketika khatib naik mimbar, diam nak, jangan main-main. Begitu, mana bapaknya? Ini yang berdosa bapaknya, bukan anaknya ma'asyiral muslimin. Ini bentuk orang yang tidak takut kepada Allah, tidak qu anfusakum wa ahlikum nara, ngapunten. Sangat banyak perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kali yang orang tua, pertama kali yang ayah harus senantiasa menghindarkan keluarganya dari neraka pertama kali adalah masalah syirik. Jangan sampai kesyirikan masuk dalam keluarga kita ma'asyiral muslimin. Jangan sampai istri gara-gara pingin suaminya setia datang ke dukun agar suaminya hanya cinta kepada dia seorang. Atau mungkin suami karena dia di PHK memiliki banyak tanggungan, bagaimana agar dia bisa mendapatkan rezeki instan, langsung datang ke dukun. Orang tua pingin
anaknya lulus ujian. Bagaimana agar anaknya lulus, datang ke dukun. Na'udzubillah. Dan orang sakit ma'asyiral muslimin, karena saking paniknya, karena ingin sembuh, datang ke dukun. Jauh-jauh kita pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang sahabat yang sakit. Kemudian beliau melihat ada gelang kuningan pada lengan sahabat itu. Nabi bertanya, "Ma hadhihi?" Ini gelang apa? Sahabat itu mengatakan, padahal sahabat, "Minal wahinati ya Rasulullah." Ini adalah gelang untuk menyembuhkan penyakit wahina, penyakit yang menimpa lengan, wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inzaha," lepaskan. "Fa innaha la taziduka illa wahnan." Gelang ini enggak nambah kepadamu kecuali penyakit. "Wa innaka law mutta," dan kalau kamu mati, "wa hiya alaika," dan gelang itu ada padamu, "ma aflahta abadan," selamanya kamu tidak akan pernah beruntung karena masuk neraka selama-lamanya, ma'asyiral muslimin. Betapa banyak zaman ini orang yang berobat dengan barang najis, berobat dengan barang haram, dan betapa banyak orang yang datang ke dukun agar ingin sembuh dari penyakitnya. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, ini hanya salah satu contoh kesyirikan. Mari kita pelajari tauhid, mari kita ramaikan kajian-kajian ilmu yang ada di masjid-masjid, biar kita ngerti mana syirik, mana tauhid, mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf dan mana yang tidak ma'ruf. Perkara kedua, ma'asyiral muslimin, adalah masalah sholat. Tidak ada perkara yang menjadikan pelakunya menjadi kafir ketika meninggalkannya kecuali sholat. Kalau orang yang malas dan masih mengerjakan sholat saja mendapatkan wa'id, sebagaimana firman Allah, "Fawailul lil musallin," maka bagaimana dengan yang ngaku muslim kemudian sengaja meninggalkan sholat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah." Perjanjian antara kita dengan mereka, orang-orang kafir, adalah sholat. "Faman tarakaha faqad kafar," barang siapa meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengajarkan sholat kepada anak kita, bukan sekedar sholat, tetapi yang diajarkan adalah bagaimana menutup aurat, bagaimana tata cara wudhu yang benar, air apa saja yang bisa digunakan bersuci, apa itu air najis, apa itu air tahur, apa itu air tahir. Ini kewajiban orang tua sebelum siapapun yang lainnya, ma'asyiral muslimin. Sudahkah kita mengajarkan hal ini kepada anak istri kita? Kemudian perkara yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ma'asyiral muslimin, adalah makanan yang halal. Jangan sampai kita ngawur dalam pekerjaannya. Pada hari ini banyak orang tua itu fokus bagaimana agar anaknya mempelajari sepintar-pintarnya ilmu dunia agar bisa meraup uang sebanyak-banyaknya, tapi lupa dia mengajarkan kepada anak ilmu akhirat, ilmu agama. Sehingga banyak orang, ma'asyiral muslimin, dengan kepandaiannya dia mendapatkan uang sebanyak-banyaknya tapi gak peduli apakah itu halal atau haram. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati 'alan nasi zamanun," akan datang pada manusia suatu zaman, "la yubalil mar'u bima akhadhal mal," orang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, "amin halalin am min haram," apakah dari barang haram ataukah dari barang halal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azimal jalilani wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.